Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Haizov, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa sehat selalu tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Mimin, yang selalu memberikan info-info menarik seputar Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Langsung saja ke Heiko van der Vecken. Di saat ini Heiko lagi potong rambut, gimana menurut kalian, dan juga menurut Mama Kece, dan sahabat semuanya, dari Sabang sampai Merauke, kalau melihat Heiko semakin hari semakin cantik, semakin terlihat glowing, pokoknya tetap terlihat cantik, dan semakin terlihat glowing, namanya keturunan bule, emang dia keturunan bule. Oke buat sahabat semua, itulah Heiko van der Vecken yang gak ada habisnya. Kalau melihat kecantikan Heiko tidak ada habisnya, sangat banyak yang tertarik dengan Heiko van der Vecken. Sangat disayangkan kalau sampai Rangga Azov menikah dengan orang lain, atau meninggalkan Heiko van der Vecken, tapi Rangga Azov pun orangnya setia. Begitu juga Heiko, pantesan, semoga mereka langgeng terus sampai ke pelaminan, amin, ya robbal alamin. Nah di sini ada kabar-kabar di mana Rangga Azov mau menyanyi dan mau kolaborasi musik dengan Heiko van der Vecken, nah itu tidak benar adanya. Nah di sini Mimin mau klarifikasi terkait dengan kolaborasi musik dengan Heiko van der Vecken. Menurut pencari berita Mimin, bahwa Rangga Azov menyewakan alat musik atau buka sewa alat musik, bukan kolaborasi musik dengan Heiko van der Vecken tentunya. Sekian dulu info-info hari ini. Semoga Sobat Haizover terhibur dengan idola kita tentunya. Dan tidak lupa Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.